Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam, bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan rohul kudus jibril mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan kamu menyombongkan diri lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang rasul. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih, Isa, putra Maryam." Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang saleh. Dia, Maryam, berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Dan Dia, Allah, mengajarkan kepadanya Isa, Kitab, Hikmah, Taurat, dan Injil. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta." Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman, maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka. Bani Israel, dia berkata, Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Ingatlah Ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat, kemudian kepadaku engkau kembali, lalu Aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam, Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa, putra Maryam, Rasul Allah." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, Sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami telah memberikan Kitab Zabur kepada Daud, wahai ahli kitab. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa Putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan janganlah kamu mengatakan. Tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Sungguh, telah kafir orang yang berkata. Sesungguhnya Allah itu Dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah, Muhammad: "Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi?" Dan milik Allahlah Kerajaan Langit dan Bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah itu Dialah Al-Masih Putra Maryam," padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah." Tuhanku dan Tuhanmu, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Al-Masih, putra Maryam, hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Dan ingatlah, ketika Allah berfirman, Wahai Isa Putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan rohul kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya. Lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah Ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku, dan ingatlah ketika Aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa Putra Maryam, Engkau Kah yang mengatakan kepada orang-orang: Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah." Isa menjawab, "Maha suci Engkau." Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku jika aku. Dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair Putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih Putra Allah." Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, Maha suci dia, Dialah yang maha kaya, Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Maka dia Maryam mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah." Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat. Dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa Putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Dan ingatlah, Ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Dan sungguh, dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka, maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih, kiamat. Dan ingatlah ketika Isa Putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya Aku utusan Allah kepadamu." Yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Namun, ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa Putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.